Hola teman-teman semua, Arga Kudo is here. Welcome back teman-teman di game Ultraman Mugen ya. Dimana kemarin kita sudah mereview Ultraman X ya teman-temannya. Jadi kita bakalan geser dulu ke era Heisei di sini ya teman-temannya. Seperti yang ada di judul dan juga di thumbnail, gua akan mereview Ultraman Agul Supreme version, si Agus Supreme ya teman-temannya. Nah, kita lihat nih ya, kita sekeren apa sih Ultraman Agul Supreme ini gitu ya kan. Lawannya kita kasih imit Agul aja gitu ya kan. Nah, biar makin yahut ya. Imitation Agul ketemu Agus yang udah Supreme gitu. Jadi makin keren. Nah, keren sekali, Bos. Gila. Lumayan. Nah, ini pukulannya nih ya. Tuh. Gila damage-nya, men. Damage-nya gokil. Oke, ini laser. Oke. Nice. Oke, ada pedang. Oke, nggak ada. Ini bisa kita gebu-gebugin. Emang cool banget ini si Agus ini ya, teman-teman ya. Wah. Dikirimin bola ya. Nah, ini bakal terus nyerang tuh sampai habis. Oke. Ini juga sama bola. Oke, ini ada pecutannya teman-teman. Gokil. Nice sekali, Mamang. Oke, kalau ini ini ya. Masih sama, ini pecutan juga. Oh, ini ditendang. Wah. Wah. Gokil. Jadi ini bisa kita kombinasiin teman-teman. Dua serangan secara langsung. Wah, gokil. Meskipun nggak banyak ya teman-teman ya untuk serangannya, cuman sangat-sangat menjanjikan si Agus Supreme ini ya teman-temannya gitu ya. Udah power up gitu. Cuman di sini untuk gaya SSV juga belum ada ya teman-teman. Jadi kita pakai Agus Supreme dulu. Lawannya Hikari lagi, sama-sama Ultraman biru gitu. Let's go. Mainnya begitu ente. Lu mau pakai pedang, gue juga punya pedang. Buset. Sabar bosku. Yah, dia berubah jadi Tsurugi. Baru lawan pertama ini men. Aduh. Men. Buset. Aduh. Buset, kagak dikasih nyerang gua. Mohon maaf ini. Ya udah. Nah, kan kena kan lo. Udah balik dah sono jadi Hikari, tapi gua kena serangan lagi. Duh, lebih cepat Hikari men nyerangnya dibandingkan Agus. Allahu Akbar. Wah. Woi, sabar kali. Sabar kali. Oke. Ah, dia juga nyerang gak kena dong. Malah gue yang kena. Padahal gue udah mau pakai pecutan. Emang nih karyawan Bandai Ultraman nih. Wah. Gak dikasih nyerang pisan gue men. Parah. Parah Hikari. Nah, Super Cop nih lawan dari Serisa sendiri. Oke. 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 Wet. Oke. Okay. Nice. Wup. Diapain gua? Dikelitikin. Maju. Salah mencet tombol gua. Oke. Okay. Ah. Maju sini Super Cop. Nih, kekuatan Agus ya. Agus Supreme. Petengi gak kena. Serangan gue. Oke. Aduh, duduk. Tapi Super Cop darahnya nggak tebel, teman-teman. Untungnya tidak tebel, gitu ya. Nah, gue kasih bola dulu. Nggak kena lagi. Oke. Ih. Gampang banget di distract serangannya si Agul, men.
Buset, sakit lagi men. Maju sini. Ayo. Wah, enggak usah pakai special move, special move-an ya. Agus sih, bos. Agus ya. Ultraman yang cool banget. Ah, Bully Gamo, gua males lawan Bully Gamo. Pick Lugia juga dia enggak terkalahkan. Uru Toraman 3, oke. Buset, 3 tornado. Buset. Kalem, bos. Ayo, maju sini lo. Buset, sakit juga, men. Dia cepat serangannya. Buset, sakit, sakit. Aduh. Oke. Wah, gua kebugin. Oke. Sip, kita kasih dulu pecut. Ih. Sumpah gampang banget di-distract si Agul. Serangannya. Maksud gua enggak, kita enggak bisa ini. Mana si Agus enggak bisa nge-stun lagi. Ah, kena kan lo. Oke. Aduh. Ah, tuh kan. Kita enggak bisa sambil diserang, men. Oke lah. Ah, gua tusuk mati lu tiga, mati. Dari tadi kita belum pakai special move ya, gara-gara dikalahin mulu gitu. Musuh tuh harus di-stun dulu kalau kita mau pakai serangannya si Agus. Nah, kalau Mbah nih masih lumayan asik lah. Bisa kerja sama tuh kan. Maju sini, Mbah. Oke. Nah, belum juga kita pakai serangan si Agus. Aduh, Dark Lugiel. Buset. Dia kalau diserang hilang ya. Kok bisa terbang gitu dia? Gimana ceritanya ente? Buset. Serangannya sakit, men. Gue jatohin lo ke bawah. Oke. Okay. Jadi siapa itu dia? Oke, okay, kita kasih dulu. Ah, akhirnya kena, Mamang. Segampang itu mengalahkan Dark Lugiel. Sementara Gingga sampai bersusah-susah payah dan menjadi rival abadi gitu ya. Sama Agus Supreme udah langsung. Oke, ini Antlar nih ya. Penjaga Batu Baraji. Ya. Oke. Ntar dulu, gue pengen coba menuhin 3 barnya dulu, teman-teman. Gue pengen coba menuhin. Oke. Wush, oke lah. Ini gue kasih bola. Langsung mati. Oke, mantap kali. Lanjut lagi temen-temen. Aduh, lawan Jiro. Lawan anak haram nih temen-temen ya. Maju. Oh, dia sibuk milihin kapsul. Tadi yang ada suara cering-cering-cering gitu. Gak usah jadi solid burning, solid burning. Nice. Oke. Maju. Nice. Meninggoy. Easy, bos. This is Agus Supreme. Kan gue bilang apa? Agus itu telat panas, guys. Udah satu match aja kita ganti yang lain. Agus itu telat panas. Nah, ini coba. Lawannya Shining. Kita waktu pakai X susah ya teman-teman ya. Iya nggak sih? Oke. Ih, nyawanya, curang banget nyawanya. Ngeheal teman-teman, nggak asik. Oke, lawan kita adalah Beardon. Beardonnya lagi kena tipes tuh ya.
Makanya abu-abu warnanya. Buset. Diminum darah gua. Buset, bisa nengok gitu dia nyerangnya. Bisa dua sisi, keren amat. Buset. Gua belum pernah lawan Mirrodon nih. Baru pertama kali. Oke. Sini lo, gua gebugin. Makan tuh bola gua. Aduh. Ah, dibakar gua. Jadi Agus bakar. Wuih. Oke. Tahan. Nice. Walah. Wah. Gokil, keren juga nih si Mirrodon nih. Life gold gua udah nyala. Aduh. Tuh kan si Agus gak bisa. Gak bisa ini dia. Mati. Aduh, oke lah. Kalau begitu ya teman-teman ya, gak apa-apa, di last match kita kalah. Tapi itu dia tadi Agus Supreme ya teman-temannya, GG. Untuk dipakainya lumayan enak juga ya teman-temannya, karena gerakannya nggak begitu kaku. Meskipun dia itu ada di middle, yang nggak begitu cepat, nggak begitu lambat juga, tapi enak dipakai gitu teman-teman. Oke, jadi gue cukupkan sampai di sini teman-teman. Sekian dari gue, Arga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Cheerio. Ciao.